Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di channel Jara Jakinisa 1326 Kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara bermain pop it ya teman-teman Cara bermain pop it itu ada dua macam ya teman-teman Yang pertama menggunakan gundu dan yang kedua tanpa gundu Dan bermainnya itu dengan cara berpasangan ya minimal dua orang Ayo teman-teman kita mulai saja ya Cara permainan yang pertama yaitu dengan menggunakan gundu Misalnya teman kita minta angka 15, lalu kita lempar ya gundunya ke angka 15. Pop it. Lalu kita tutup ya teman-teman. Dan kita hitung apakah benar di angka 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oh, pop it-nya di angka 29, teman-teman. Berarti teman kita gagal. Harusnya di angka 15 gundunya. Ayo teman-teman kita coba lagi ya. Misalnya teman kita minta angka 10, lalu kita lempar lagi ya gundunya pop it lalu kita balik lagi lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. gundunya ada di angka 15 ya teman-teman berarti teman kita gagal lagi cara bermain popit dengan menggunakan gundu ini dia harus tepat ya teman-teman dengan permintaan teman kita misalnya angka 15 berarti kita harus melemparnya di angka 15 kalau misalnya nggak tepat berarti teman kita kalah sekarang saya akan memperagakan cara bermain pop it yang kedua ya teman-teman yaitu tanpa menggunakan gundu jadi cara bermainnya itu yang tiga baris ke sebelah sana yaitu punya teman kita dan tiga baris sebelah sini punya kita pertama-tama saya akan pencet tiga baris ya teman-teman Nah lalu teman kita tiga baris juga lalu kita lagi tiga baris lagi setelah itu teman kita lagi ya lalu saya tiga lagi dan teman saya juga tiga lagi ya lalu saya lagi tiga dan teman saya tiga lagi ya lalu saya lagi tiga dan teman saya tiga lagi lalu saya lagi tiga sekarang dia teman saya ya teman-teman ternyata teman saya nggak bisa nggak bisa pencet tiga baris ya teman, teman karena satu barisnya itu terpencil berarti kalau seperti ini teman kita kalah ya dia harus sama sejajar tiga kalau nggak sejajar berarti kalah nah begitu ya teman-teman cara bermain pop it tanpa gundu Sampai di sini dulu ya teman-teman, review dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, komen dan di-share ya teman-teman ke media-media sosial kalian. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Jara Jaykinisa 1326. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum.